Anda masih bersama kami di Anyus Petang. Pemirsa, malam ini Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat akan meresmikan Kota Tua yang telah selesai direvitalisasi. Rencananya peresmian akan berlangsung pukul 7 malam nanti. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Fikih Rian di sana. Ya Fikih, seperti apa nih persiapan jelang peresmian dari Kota Tua di sana? Ya Fikih. Ya Reza dan juga Yufi, memang sekitar pukul 7 malam nanti rencananya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meresmikan Taman Kota Intan yang berada di kawasan Kota Tua Jakarta Barat. Peresmian pun rencananya akan dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Dan saat ini memang sejumlah pedagang tengah mempersiapkan untuk mengisi kios-kios yang memang telah disediakan bagi mereka. Dan seperti diketahui Reza dan juga Yufi, memang Taman Kota Intan ini nantinya akan menjadi lokasi bagi para pedagang yang biasa berjualan di sekitar Museum Fathahillah dan juga kawasan Kota Tua. Para pedagang nantinya akan terpusat di kawasan ini sehingga kawasan Kota Tua memang nantinya akan terlihat lebih rapih dan tidak semrawut oleh pedagang yang memang ini sering kerap berjualan di atas trotoar maupun di pinggir jalan. Dan di Taman Kota Intan ini ada sekitar 456 kios pedagang yang tidak hanya menjajakan berbagai macam makanan namun juga berbagai aksesoris, pakaian dan juga sebagainya. Dan di kawasan di Taman Kota Intan ini memang juga tersedia lahan parkir yang cukup luas sehingga para pengunjung yang nantinya akan berwisata di kawasan Kota Tua tidak lagi parkir di pinggir jalan, yang tentunya ini juga akan dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di kawasan Kota Tua. Selain itu juga di bagian tengah Taman Kota Intan ini tersedia panggung hiburan yang nantinya setiap akhir pekan akan menjadi panggung hiburan bagi pengunjung yang ada di kawasan Kota Tua. Dan seperti diketahui Reza dan juga Yufi, memang kawasan Kota Tua masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga ibu kota. Kembali ke Anda Reza dan juga Yufi. Ya baik, terima kasih Fikih Rian melaporkan langsung dari kawasan Kota Tua Jakarta. Selamat kembali bertugas.